Ribuan penggemar motor trail mengikuti Trawas Adventure Community di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Rute berupa sungai, perbukitan dan juga area berlumpur yang menjadi tantangan sekaligus hiburan bagi para crosser. Event ini sekaligus ingin mengenalkan wisata di kawasan Trawas. Trawas Adventure Community diikuti ribuan peserta dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Peserta melintasi rute sepanjang 50 km, melewati perbukitan, sungai, areal persawahan, di lereng Gunung Penanggungan dan lereng Gunung Welirang. Saat melewati area berlumpur, tidak sedikit para crosser yang terjatuh di kubangan. Dengan semangat kebersamaan, teman yang jatuh diangkut dan ditarik dengan menggunakan tali. Meski banyak motor trail yang terjebak dalam lumpur dan terjatuh, tak membuat para penggemar motor trail ini patah semangat. Mereka mengaku medan Trawas Adventure sangat menantang. Trawas ini seperti apa, Mas? Sip, mantap. Tantangannya apa sih, Mas? Tantangannya tanjakannya terlalu tinggi. Terus apa lagi, Mas? Ya, jalurnya batu-batu, Mas. Batu ya? Batu-batu. Iya, Tantangan seperti ini sudah sering atau belum, masih pertama kali ini? Sering sekali. Tapi ini lebih menantang, Mas, ya? Lebih menantang, lebih mantap. Saya dari sini. Belum pernah rute ini. Belum pernah ya? Selain menguji adrenalin, kegiatan ini juga mengenalkan keindahan alam dan sejumlah tempat wisata yang ada di wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kurang lebih 1.200 peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini, acara Adventure Trawas. Rutenya gimana? Yang dilewati, Pak. Rutenya gimana, Pak? Rutenya alhamdulillah ini kita memang menyajikan untuk meningkatkan potensi Trawas, memperkenalkan alam Trawas sehingga mereka mungkin bisa menikmati pesona yang ada di Trawas, khususnya di wilayah hutan. Event Trawas Adventure Community ini rencananya akan digelar setiap tahun. Agung Wibowo, Mojokerto.